Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan bermain map horror lagi. Oke, kali ini kita akan bermain map berjudul Entities. Ini adalah lanjutan dari The Story of the Forgotten ya. Ini videonya kalian bisa nonton. Oke, harusnya tadi saya udah baca, di sini ada story, kita baca storynya. Oke, sejak mutiara dia kita rusak, The Forgotten membuat mistral infection yang merusak seluruh dunia. Dia juga menemukan makhluk dan menyuruh makhluk itu untuk membunuh kita. Oke, kita langsung saja play kalau begitu. Steve 79679. Oke. Entities. Oke. Ah, ini cuma mimpi. Orang abu-abu tadi tuh aneh, but maybe I should find him. Saya harus cari dia. Atau tidak, kayaknya ini terlalu melelahkan. Oke, okay, kita harus ke cave, ke gua dan mencari besi. Oke, okay, ini di bawah ada apa? Ada perlengkapan. Ada besi kah di sini? Gak ada apa-apa ya, kosong guys, berarti kita pindah aja ke, kalau di atas ada apa, ada sesuatu kah? Gak ada apa-apa ya teman-teman, kita turun, kalau gitu kita ke goa, kejauhan turunnya. Selamat pagi dunia. Ah, rumah saya terlihat berbeda dan terlihat bagus. Nice, kita bakal ke goa. Kita jalan lurus aja. Ada sapi teman-teman. Barusan loh ini ada hewan. Biasanya nggak ada hewan. Oke, kita jalan mana kan? Rumah siapa nih? Kok jadi rumah modern? Di chapter kemarin rumahnya pada kayu-kayu semua. Oh, ini ada iron. It can be trust to hurt if you go there. Waduh, gak bisa masuk. Oh ini astaga, dapat. One room. Oke, kita bisa ke sana tapi kita ke sini dulu. Waduh, labirin, guys. Kita ke sini dulu ya, kita ngikutin panah dulu. Oke, ada apa ini di sini? This gonna lead me something special. I wonder what it could be. Oke, tapi kita cuma bisa lewat sini ya. Kayaknya kita harus masuk labirin deh. Kita bakal ngikutin tembok kanan, tonton. Oke, ini tembus. Kita bisa ke kanan lagi. Oke, ada cahaya, pertanda bagus. Get a free pickaxe. Apakah kita percaya, tonton? Bentar aja dulu ya, kita lewatin dulu ini semua. Oh, ini ada sesuatu. Free iron pickaxe here. Oh, nice. Some odd can break iron ore. Oke, okay. Time to get iron, nice. Untung kita nggak percaya prank ini ya. Berarti sekarang kita udah bisa ke rumah tadi. Oke, okay, udah sampai. Kita turun ini. Saya masuk kah? Permisi. Ini rumah siapa? Siapa di sini? Gak ada orang. Halo? Lah, gak ada orang, guys. Kayaknya saya harus kembali ke gua deh. Mungkin ada besi di sana yang saya belum ambil. Astaga. Di sini ada besi kah? Orang. Oh, ini banyak. Aduh.
Udah habis suntuan airnya, sekarang saya mau ngapain dah? Oh. 2000 years later. Oh, ada jalan rahasia aja di sini, astaga. Do not touch. Oh, diamond. The diamond, guys. Diamonds. Saya tidak percaya saya memiliki diamond. Well, it looks like it turning night. Oh, katanya udah mau malam. Oh. Apa yang terjadi? Oh no, rumah saya hilang. Oke, seharusnya saya pulang lebih cepat waktu dapat iron, tapi saya malah masih nyari-nyari terus. Aduh. Sekarang kita harus cari rumah baru. Kita harus cari rumah sekarang lagi. Oke, kita jalan ke sudut ruangan. Itu ada rumah, kayak ada rumah, guys. Widih, rumahnya warna pink, gede juga. Ini ke rumah kita. Permisi. Halo. Room error brain. Error brain. Ini kamar error brain. Ini kamar 2, kamar 1. Kamar 2 ada apa? Kamar 2 kosong, guys. Kamar 1 kosong. Ini kamar 3. Why isn't there a triple chest? Okay, kenapa enggak ada yang triple chest? Karena kepanjangan. Block of iron, room 4 key. Okay, kita bisa masuk ke kamar si error brain. Kita akan masuk ke kamar error brain. Halo. Apa ini? Gelap banget. Saya enggak bisa lihat apa-apa. Ada yang bisa hancurin kah? Ini gelap banget. Kayaknya saya harus ke lantai 2 dulu, siapa tahu ada sesuatu yang saya bisa pakai. Wadaw, apa dah ini? Apakah saya harus cek semua, teman-teman? 2000 years later. Oke, saya nggak dapat apa-apa, teman-teman. Aduh, kosong semua chestnya. Semoga kosong beneran ya, saya nggak salah lihat. Oke, kita jelajahin dulu, mungkin ada sesuatu di tempat lain. Oh, tuh kan. Ya elah. Di sini ada apa? Ender pearl. Oke, ada seseorang di sana. Kayaknya saya bisa naik ke atas sini dulu. Oke, nice. Terus turun. Oke. Halo. Ada apa di sini? Hello sir, hello. Well, hello there. Oh, ini error brain. Rumah apa ini? Ini rumah saya. Blue brain. Oh, ada blue brain lagi. Wait, I saw the house. Did you steal my diamond there? Oh, fine. Well, I'm going to check that so if you there, my diamond are gone. Can I live here? Oke, ini diamond sih. Ini teman-teman, blue brain. Oke, bolehkah kita tinggal sini? We know that Forgotten Titan is upset because his ruby is destroyed. It was actually me. Wait, actually me, blah blah blah. Wah, kok kita tiba-tiba mau dibunuh, teman? Kita mau dibunuh. Oke. Lah, si Forgotten guy juga muncul lagi. Set. Belum baca tadi semuanya. Intinya malah kita yang disalahin ya. Waduh, udah 10%, please. Kalau sampai 2% nih, nggak kepotong lagi recordnya. Oke, ada apa di sini? Oh, ada sesuatu di sini. How to survive from blue brain? Oh, kita lihat. Use a diamond pickaxe to see if there is someone to kill. If you see him, better run away. We do not look at him. Drop the item. Find another diamond pickaxe and break into his house to find a cave key. Alpha will lift you to the cave. Kita butuh diamond pickaxe. Okay. Okay, kita pakai ini aja lah. Ender pearl. Smart. Nice. Waduh.
Lah. Oke, di sini ada rumah di. Kita harus pakai pickaxe kan untuk masuk. Saya enggak bisa ngeglitch pakai ini, maybe saya akan coba ngeglitch. Kita ngeglitch bisakah? Aduh, enggak usah lah ya, kita coba-coba kita cariin dulu aja, cari kembali ke sana lagi. Oh my god, udah 2% lah. Kayaknya saya harus keluar dulu deh teman-teman, baru nanti lanjut lagi. Oke teman-teman, baterai saya udah 100. Dan ya, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Wadah, ini ada kotak-kotak. Kita cek semuanya. Oh, itu ada barel di atas. Ini bisa hancurin netherite block. Naik ke sini dulu apa? Naik ke sini dulu lihat. Ada chest lebih sedikit. Nah, can be placed on mossy cobblestone. Oke. Di sini ada diamond, kita bisa ambil. Saya punya tuas. Untuk ke sini. Your fate need to become the worst now. Die, okay. Katanya nasib kita akan menjadi lebih buruk. Kita cek semuanya di sini ada apa. Masih kosong. Kosong semua ini teman. Oh ini ada. A block of gold, okay. Jadi block of gold itu ada di tembok sana teman-teman. Ntar saya lihat. Oke, selamat datang di Pix. Ini dekat. Terus kita lakukan apa? Ada banyak begitu. Oke, sini. Ore room. Oke, kita masuk ke dalam sini. Di sini ada apa? Warning, this leads to one large cave that be something terrible. Oke, kita coba aja. Oh, to be continue lagi. Jadi ya, itu saja video untuk hari ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.